warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati dan saya banggakan Bapak Sekretaris Kota-Kota Bandung, Bapak Yosi Rianto bersama dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Wakil Ketua Dua Tim Penggerak PKK Kota Bandung, termasuk Ibu Dharma Wanita Persatuan Kota Bandung. Dan saya hormati Bapak Kapolrestabes atau yang mewakili, kemudian para Bapak Camat yang hadir pada hari ini, Ibu-Ibu PKK, Ibu Dharma Wanita, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, Balamin. Ingin saya sampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan pada hari ini adalah yang pertama bahwa kegiatan Hari Keluarga Nasional ini sudah dilaksanakan semenjak 1993 di Indonesia dan ini dilaksanakan setiap tanggal 29 Juni. Dan alhamdulillah pada hari ini di Kota Bandung sendiri dilaksanakan pada tanggal 10 September 2016. Perubahan kependudukan di dunia ini luar biasa. Ada sekitar 1 miliar dalam 10 tahun perubahan kependudukan yang begitu signifikan. Dan apabila saya melihat data bahwa 1 dari 20 penduduk dunia adalah orang Indonesia. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak atau yang mewakili dan Bapak Asisten Dua Kota Bandung. BKR adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang tua untuk pembinaan atau pembinaan tumbuh kembang remaja dalam membangun sumber daya manusia yang bermutu, tangguh, maju, dan mandiri. Dan BKL atau Bina Keluarga Lansia adalah kegiatan yang dilakukan oleh keluarga yang memiliki lansia. Bininya di sini. Bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Selanjutnya adalah UPPKS, usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera. Adalah keluarga aksesor KB yang produktif untuk meningkatkan taraf hidup dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. Dan yang ada di depan kita merupakan juara satu dari setiap lomba yang dilaksanakan dalam Kota Bandung tahun 2016 dan telah bersama-sama kita juga di sini juara dua dan juara tiga. Kami ucapkan selamat juga kepada para pemenang dan juara satu, juara dua, dan juara tiga. Dan untuk juara dua, dimohon untuk mendatangi panitia setelah acara selesai. Juara dua, BKR Sedapalan Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong. Juara tiga diraih oleh BKR Bahia dari Kelurahan Arjuna Kecamatan Cicengko. Dan selanjutnya BKR juara dua dimenangkan oleh BKR Sariwangi Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari. Dan juara tiga diraih oleh BKR Sedapalan Kelurahan Kecamatan Cicengko Kecamatan Kedepage. Dan selanjutnya kategori UPPKS juara dua dimenangkan oleh UPPKS Puspasari Kelurahan Cihaur Miris Kecamatan Cibungan Kaler. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Yang saya hormati Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili ataupun yang mewakili. Yang saya hormati Kepala BPP 3KB Provinsi Jawa Barat ataupun yang mewakili juga hadir. Yang saya hormati Forum Pimpinan Daerah dan yang mewakili. Yang saya hormati dan sekaligus saya banggakan sekaligus Ketua Penyelenggara Bandura. Para tamu undangan, hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama izinkan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota karena beliau pada hari yang sama sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa diwakilkan. Sehingga izinkan saya menyampaikan sambutan tertulis Bapak Wali Kota Bandung dalam rangka kegiatan peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas yang ke-23 tingkat Kota Bandung tahun 2016. Hadirin yang saya banggakan,
Keluarga adalah bagian terkecil dari struktur organisasi di masyarakat, serta tahap awal kehidupan setiap individu manusia, sehingga seseorang dikatakan berhasil dalam hidupnya jika didukung oleh keluarga yang berhasil mengantarkannya. Hal yang perlu mendapat perhatian kita adalah menjadikan kesetaraan pasangan usia subur dalam ber-KB menjadi kebutuhan dan budaya hidup dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga. Sedangkan sasaran makro program keluarga berencana adalah mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan penduduk tanpa pertumbuhan atau zero. Indikator yang harus dicapai untuk kondisi penduduk tumbuh seimbang adalah slogan dua anak cukup sebagai cara efektif pembentukan keluarga yang dapat dijadikan pola pembangunan yang pada hakikatnya mengarah pada satu tujuan yang sama, yaitu mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Bandung, Muhammad Ridwan Kamil, di tanda tangan. Hadirin Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira itu sambutan tertulis secara utuh dari Bapak Wali Kota Bandung, dan izinkan juga saya menyampaikan selamat kepada para pemenang lomba yang tadi telah tampil. Semoga apa yang telah diterima ataupun apa yang telah kita lakukan, termasuk perayaan peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas yang ke-23 ini, tadi seperti yang disampaikan Bapak Wali Kota dalam pesan tertulisnya adalah mudah-mudahan tidak hanya sebagai momentum rutinitas, tetapi mampu menginspirasi bagi kita semua. Dan saya himbau kepada Bapak Camat yang tadi, karena juga menjadi fasilitator membantu bersama-sama dengan kader PKK di level bawah, terus berjuang demi kemajuan dan demi kemaslahatan, terutama berkaitan dengan keluarga yang kita cintai. Dan dalam hal ini juga tentunya secara pribadi kami mengucapkan juga selamat kepada seluruh jajaran panitia Harganas yang ke-23. Saya kira hari ini sangat meriah, tentunya yang dipimpin oleh Ibu Atalia langsung, dan beliau tidak mempunyai batas waktu untuk terus terjun ke lapangan. Dan alhamdulillah, seperti disampaikan, kita juga telah mendapat beberapa penghargaan berkaitan dengan sebagai momentum berkaitan dengan keluarga berencana dan kependudukan. Saya kira itu saja. Satu hal, Ibu, termasuk juga seluruh kader, sekali lagi saya ucapkan selamat atas suksesnya peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas yang ke-23. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sejahtera. Dan sejahtera. Dengan slogan. Dengan slogan. Dua anak cukup. Dua anak cukup. Sebagai wujud dari cita-cita generasi berencana berakhlak mulia. Kami remaja Kota Bandung. Kami remaja Kota Bandung. Siap untuk menjadi idola. Siap untuk menjadi idola. Model dan contoh bagi remaja dan mahasiswa lainnya. Model dan contoh bagi remaja dan mahasiswa lainnya. Damailah negeriku. Damailah negeriku. Jayalah bangsaku. Jayalah bangsaku. Ayo ayo. Tadi seperti disampaikan dalam amanat Bapak Wali Kota ya, bahwa dalam rangka Harganas ini yang ke-23, mudah-mudahan tidak hanya sekedar acara biasa yang rutinitas dilaksanakan, tapi juga ini mudah-mudahan ini menjadi pintu masuk, menjadi momentum terutama untuk bagaimana mempertahankan kekuatan keluarga ya. Bahkan tadi juga di sela-sela itu kan ada diisi inisiasi kegiatan oleh anak-anak SMA 25 ya. Saya pikir ilustrasinya bagus gitu ya. Dia ingin mencoba betapa berat tantangan dewasa ini, dunia komputer, dunia
website, dunia YouTube, dan begitu.